Hai, kembali lagi di Dapdok Channel. Tapi sebelumnya tekan tombol subscribe dan loncengnya guys. Terima kasih. Hai sahabat, tidak bosan-bosan kita akan melihat kelanjutan dari cerita idola kita yaitu Abisin. Abizar dan Cynthia Mariska, kali ini warga Abisin dibuat bahagia dan pastinya gembira ria. Dikarenakan Umi Pipik mendatangi Cynthia dan keluarganya. Seperti kita ketahui kalau Umi Pipik baru saja pulang dari ibadah umroh. Setibanya di Indonesia, tidak disangka dan diduga Umi Pipik langsung mendatangi keluarga Cynthia di coffee shop milik Cynthia. Kebersamaan Umi Pipik dan Cynthia makan malam sampai mereka sholat bersama. Terlihat wajah bahagia Umi Pipik dan Cynthia yang teramat kangen setelah hampir 2 pekan tidak bertemu. Dan mereka pun berfoto bersama. Terlihat keakraban di antara mereka. Sehari sebelumnya Abizar yang sedang menghadiri press conference film terbarunya dicecar warga mengenai support atau dukungan Cynthia terhadapnya. Jawab Abizar no comment. Kali ini Abizar tidak terlalu open bila ditanyakan tentang Cynthia. Ada idola mungkin atau apa gitu, inspirasi atau gimana gitu? Ada. Dia musisi di luar namanya Damian. Itu suka banget. Jangan pakai lu udah punya kolektor barang-barang pintar ya? Enggak. Gak boleh ngeleksi, gue bahaya kalau ngeleksi pintar gak tau diri. Pernah gak ngeleksi sampai gak tau diri? Pernah, makanya sampai lupa. Aduh, sampai aduh, parah deh. Jangan deh, gue gak beli kebaran. Gue tuh sampe bokap tuh sama kamarnya. Baru ngambil kita pas apalagi gue kerja zaman ABB. Itu baru menambah tadi sama dia. Itu makanya gue semoga kalau bisa gue tau keluarga yang besar, pasti dibeli. Jadi mau vintage gak? Oh enggak, ini bikinan. Bikin sendiri. Di film, sinetron, live series itu selalu dipasangkan dengan wanita-wanita baru-baru. Itu emang pilihan atau? Pilihan sih enggak ya. Kalau pilihan, kayaknya menurut gue terlalu idealis. Cuman ya, gue jalin apa yang dikasih aja. Support dari Cynthia gimana? Wah, no comment, gue diem kalau itu. Nah, itu juga lu dipasangin yeah. Tuh sama Cynthia kemarin. Gue diem kalau ini. Gue diem. Oke. Gue udah dapetnya sih. Oke. Oke, udah. Udah. Udah isi ngomong yang katanya memang udah mulai. Doain aja. Oke. Gimana? Dikit ya. Lu mau setengah jam 2 jam, gue siap gue. Iya. Tapi untuk sepatunya sendiri mungkin emang ini gaya 70-an seperti ini ya Pak, 90-an.